Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Akbar Ilzam. Kali ini kita sedang berjalan-jalan di daerah Ramayana dan beginilah keadaannya. Sungguh sangat jauh dari biasanya. Biasanya ramai, sekarang sangat sepi. Hanya beberapa orang saja yang terlihat berlalu-lalang. Tetapi tidak masalah. Ini karena kita sedang PPKM, pembatasan PPKM. Dan konon katanya di Cianjur sedang diberlakukan ganjil genap di daerah jalan raya. Apakah memang sedang diberlakukan secara baik? Mari kita liput bersama Akbar Ilzam Channel, channel kebanggaan warga Cianjur. Nah, inilah kondisi terbaru dari jalan raya. Ini dulunya ditutup, sempat ditutup oleh pemerintah Kabupaten Cianjur dalam rangka memperingati, dalam rangka menjalankan peraturan pemerintah tentang PPKM. Tapi sekarang sudah dibuka kembali dan sudah ramai seperti biasanya. Sekedar info untuk warga Cianjur dan sekitarnya yang biasa suka jalan, suka jajan dan suka belanja di daerah jalan raya, sekarang sudah dibuka kembali seperti biasa. Silahkan berkunjung langsung ke tempat biasa warga berbelanja di sini. Ini kondisi terbarunya. Nah, di depan sudah mulai kelihatan beberapa anggota yang sedang melaksanakan ganjil genap di Kabupaten Cianjur. Kalau tidak salah untuk hari ini diberlakukan untuk kendaraan yang berplat nomor dengan ujung genap. Jadi motor ini tidak bisa masuk, sepertinya harus belok kanan. Kanan. Beginilah kondisi kanan. Kanan. Dari pemberlakuan ganjil genap di Cianjur cukup tertib karena warga Cianjur adalah warga yang sangat mematuhi segala peraturan yang baik. Insya Allah. Kita lanjutkan lagi liputannya di lain waktu karena sudah baterainya mau habis. Untuk teman-teman yang ingin membagikan video ini di grup WhatsApp keluarga, grup WhatsApp kantor, grup WhatsApp tempat kerja, silahkan, karena video ini sangatlah berguna. Sekian dulu yang bisa Akbar Ilzam sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video-video bagus, unik, dan seru lainnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Dadah.